tinggal kakinya mungkin kakinya disisain cuy karena keras mungkin. Apakah disisain kakinya? Up, iya kakinya disisain teman-teman, liatin. Kita cepet banget larinya cuy, cepet banget. Ini gue belum chat shift ya, coba kalau gue mencet shift. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita bakal main lagi Drunk on Nectar. Di video kali ini kita bakalan pakai lebah teman-teman. Tapi seperti biasa sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk kasih like dan juga subscribe ke channel ini sekarang juga sekarang. Yang punya Instagram jangan lupa itu di follow Playwit Reganya, di follow Playwit Reganya. Kalau enggak nih jurus mabok. Oke lah, langsung aja kita main. By the way, di sini teman-teman ini sangat-sangat berbeda dari yang lain ya. Kalau yang lain tuh di sini teman-teman, oh ini sama dragonfly sama ya. Nah, ini nih yang ini. Caterpillar ada life cycle teman-teman. Jadi urutan kehidupannya lah bisa dibilangnya. Nah, kalau si lebah ini enggak bisa cuy. Cuman survival sama free exploration. Gue bakal pilih yang survival dan kita bakal ini exploration ya supaya banyak hewan-hewannya biar lebih menantang teman-teman. So, langsung aja kita play. Oke, awal gue main, gue langsung terbang begini saja teman-teman. Maksudnya nggak ada kayak yang lain ya dari telurnya. Apakah kan biasanya kalau si ini larva ya, larvanya gitu nggak ada cuy. Kalau lebah larva, kok nggak ada larvanya dulu gitu ya. Sarang lebahnya pun nggak ada cuy. Oke lah, kita coba jalan aja dulu teman-teman. Mencet X to perceive chemical trails. Nah, kita nyari ini, nyari bunga ya. Apa sih? Hey, musuh. mati gua. Oke, gua selamat. Kabur. Oke, di sini teman-teman. Kita bakal ambil nektar ya. Kita akan mengambil nektar. Coba zooming. Gak kelihatan cuy. Gak kelihatan cuy. Udah habis ya ini ya? Habis ya. Habis kayak teman-teman nektarnya. Madu, ayo kita. Oke, teman-teman. Gimana tuh? Enggak bisa nyengat or. Enggak bisa nyengat apa ya lebah ya? Kok lebahnya enggak bisa nyengat sih? Enggak seru banget. Wah, kita bisa masukin teman-teman. Wow, biasa aja kali. Biasa aja kali teman-teman, enggak ada spesial-spesialnya ya. Enggak ada spesial-spesialnya. Waduh, sumpah kok kosong banget sih ini environment-nya, kosong banget cuy. Padahal harusnya exploration tuh luas, teman-teman. Jadi banyak gitu ya, banyak macam-macamnya, daun-daunnya, hewan-hewannya. Ini kok kosong cuy. Nabrak buah mati lah. Coba kita, gue masih hold death mode ini. Gue coba minum-minum madu dulu ya sampai entah mungkin dapat apa nanti gue. Oke teman-teman, gue nggak ngerti kenapa ya. Tadi gue minum madu yang banyak. Jadi gue kan di sini tugasnya itu minum madu yang banyak teman-teman. Tapi pas minum nektar itu ya. Terus tiba-tiba fatal error dan DC teman-teman. Aneh, nggak ngerti gue. Baru kali ini main game itu DC gue. So teman-teman, gue rasa yang lebah ini emang gitu-gitu aja ya, sedikit membosankan kalau gue bilang. Karena dia aneh-aneh aja, gue merasa aneh. Karena si lebah ini harusnya tuh dia hidup berkelompok ya kan, setahu gue dia hidup berkelompok rame-rame. Tapi di game ini dia sendirian teman-teman, solo banget. Dan tiba-tiba setelah gue minum madu yang udah penuh ya, istilahnya udah kenyang, tiba-tiba crash. So kayaknya gue bakal ganti. Sekarang kita bakal coba pakai capung kali ya. Nah ini kita masih sama survival doang. Kita pakai exploration lagi biar rame teman-teman, kita langsung play. Capung juga sama teman-teman. Di sini dia langsung main teman-teman. Gak ada awalannya dulu ya. X. Kayaknya kita nih harus makan hewan lain. Gak bisa sih gue X. Oh ini loh. Hah. Kok maka kok bu. Nah ini. Wah, wait. Gue bisa menghilangi dong cuy. Gue bisa menghilangin dong cuy. Kita makan. Hajar. Cara makannya gimana pak? Guys, kok bukannya dia harusnya makan ya? Maksudnya kalau gue lihat di video-video di yang sebelum-sebelumnya tuh dia menyerang hewan lain cuy, menyerang ya kan? Ini choose a better healing spot next time. Oh, gue ketahuan teman-teman, gue ketahuan sama dia. Oke. No, solitary-nya kabur dong.
Kalau taribinya, aduh, kenapa kabur nih? Oh, lagi makan dia, makan kupu-kupu, teman-teman lihat, tuh. Lagi lawan kupu-kupu dia. Satu lagi, waduh, saudara-saudaraku pada nyerang hewan lain. Aku kapan nyerangnya? Ini. Kena. Kejar ku aing sia, kejar sia ku aing. Ha, mau ke mana sia mane? Ha. Ah, kabur dia, enggak bisa, Bro. Kabur dia, cuy. Ini apa? Laba-laba. Uy! Lah, dia lari, cuy. Cepat banget sih, gimana cara bunuhnya ya? Ini apa? Kok kabur mulu? Dia ada stamina-nya, harusnya dia. Nah. Berpusing. Makan, kita berhasil makan. Kita masih makan laba-laba, teman-teman. Release right mouse, kok release sih? Tunggu dulu, makan lah. Teng. Gak bisa gua makan, cuy. Oh, makan lagi. Wah, dimakan, cuy. Oh, hilang, badan hilang. Sedikit demi sedikit. Hilang, teman-teman. Jadi lapar gua, teman-teman. Malah jadi lapar. Oke, teman. Waduh, hilang badan itu, Pak. Badan hilang. Wah, langsung gitu-gitu, teman-teman. Kenyang. Aku butuh darah suci lagi, katanya, teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini gua sedang memakan makanan terenak di muka bumi, teman-teman. Wesik, di muka bumi gak tuh? Mie rasa ya. Produk asli milik Play with Rega. Ini milik gua asli loh. Ini punya gua asli loh, bukan di endorse ya. Crunchy. ASMR. Jadi ASMR, teman-teman. Ini udah gua taruh di deskripsi video gua ya. Mie rasa udah gua taruh di deskripsi video gua dan jangan lupa untuk follow. Di follow waktu itu Instagram Mie rasanya juga, bener-bener follow doang ya kan. Tinggal klik doang, apa susahnya? Kalau mau order bisa cek di deskripsi video gua juga, teman-teman ya. Mie rasa. Oishi. Oke, teman-teman. Kita coba serang yang warna merah ya. Ini warna merah apa sih? Belalang, bukan. Kupu-kupu. Ah, lagi berantem dia, cuy, kurang ajar. Gua enggak dapat mangsa loh, sumpah loh. Nih. Ya, lagi berantem juga. Oh. Enggak, ini. Temen. Oh, temen yang merah tuh temen, teman-teman. Yang merah temen, kok aneh sih ya. Biasanya teman tuh warnanya hijau gitu ya. Normalnya gitu, teman-teman. Kok warnanya merah sih, sangkanya musuh cuy jadinya, cuy. Ini by the way sumpah loh, nyebelin banget. Kupu-kupu ini satu ngelewe orang ya. Eh, kemana cuy dia? Aduh, gak dapat gua. Gua pengen makan kupu-kupu. Please. Ya ampun, ini kecil banget cuy. Gila, dia muter-muter dong. Liatin, dia muter-muter. Sumpah, dia muter-muter cuy. Ah, giliran gua diem, dia gak muter-muter. Lah. Oh my lord, ini game angker. Kok gua tiba-tiba ada di situ sih? Ini game angker cuy. Hap, kena. Lah, kosong. Ya Allah. Gak apa-apa dong, ngebug cuy. Ngebug cuy, jadi emang game-nya mungkin ngebug ya. Tadi gua pakai lebah ngebug. Gua sekarang pakai capung juga rada ngebug ya. Berarti mungkin gua harus ganti pakai apa lagi nanti, teman-teman. Ya ada life cycle-nya tuh ada apa ya? Ada beberapa hewan lagi yang masih ada life cycle-nya. Ntar gua bakal cobain lagi, teman-teman ya. Nah, kena teman-teman. Akhirnya de ki left mouse button. Oke, berhasil. Gua dapat. Yeay! Kita makan lagi, teman-teman. Makan sini, makan daun. Biar kelihatan dia proses makannya. Bagaimana kita? Masih ada kok. Oke, dia masih mau berjuang untuk hidup, teman-teman. Makan. Wow. Umai. Oishi. Oke, teman-teman. Habisin, tapi enggak kelihatan ya. Tuh. Wah, enak banget, cuy. Tinggal sisa buntutnya doang. Jadi ada disisain gitu ya, ada buntutnya. Biasanya sih yang disisain kayaknya kepala deh. Kan keras, rada keras ya. Kayaknya enggak tahu sih gua juga. Wow. Assalamualaikum. Punten. Atuh ini lagi ini diserang, cuy. Laba-laba diserang dia. Ini harus gua makan nih, cuy. Tapi enggak bisa. Punten. Ah, sombong nih orang nih. Sombong orangnya, cuy. Udah, lepasin aja. Sombong nih orangnya. Di punten-punten kagak nyaut, kan. Gua nyari hewan-hewan yang lain lagi, cuy. Biar beda lagi lah kita makannya. Kita biar beda lagi makannya. Oke. Ada kumbang, kalian bisa lihat sini. Kita coba makan dia, apakah bisa mau gua makan? Flora. Oh, enggak bisa, cuy. Kok enggak bisa gua makan sih? Sumpah, udah klik kiri, cuy. Ini enggak bisa, cuy.
gue aneh juga ini ya, gue mencet X teman-teman, lihat X nih, X. Jadi kayak berubah warna doang di situ, X. Cuman harusnya tuh kalau gue mencet X tuh ada kayak petunjuk ya, di mana letak hewan ini, di mana letak hewan itu, kayak tadi warna yang warna itu loh, warna merah-merah gitu. Di sini kali ini nggak ada warnanya cuy, aneh banget. Harusnya tuh ada. Dan gue nggak bisa makan kupu-kupu. Solitary bee. Tuh, ini kupu-kupu nggak bisa gue makan nih, butterfly. Gak bisa. Tuh, apakah emang gak bisa gue makan atau gimana sih ini? Jadi makan gue cuma lebah dan juga laba-laba tadi ya. Gue cuma makan lebah sama laba-laba doang, gak bisa lagi ini. Cukup membosankan menurut gue. Oke, kalau gitu kita bakal coba cari lagi yang lain hewannya. Oke, teman-teman, di sini hewannya tuh ada caterpillar, ada beetle ya. Spider. Nah, ini kayaknya kita ini belum kita pakai, mungkin nanti next kita pakai ya. Dan udah, itu doang teman-teman, sisanya nih hewan-hewan yang survival doang ya. Jadi hewan-hewan yang ada life cycle-nya itu cuma 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 sama ya, ini monarch butterfly sama teman-teman. Tuh, liatin. Sisanya tinggal survival doang teman-teman. Enggak ngerti gue juga kenapa enggak semuanya aja gitu kan, biar sekalian keren gitu teman-teman ya. Tapi enggak bisa. So, kayaknya di sini gue bakal coba pakai ini teman-teman. Nih, Japanese Tiger Beetle. Oke, kita bakal coba pakai ya, exploration. Dan di sini teman-teman, di exploration source-nya di sini ada ini nih, apa, semut. Tapi gue enggak nemu-nemu semut, cuy. Enggak tahu semut di mana ya, cuy. Gue enggak nemu-nemu semut loh. Udah bodo amat, langsung kita play. Oke. Muncul-muncul gue langsung tuh. Oh, gue terbang. Terbangnya gitu, Pak. Geter-geter tuh. Geter-geter terbangnya cuy tadi, cuy. Oh, gue mencet spasi nih. Tuh, geter-geter. Oh, dia mendarat. Ngebug suara cuy. So, mencet X. Gak bisa. Jadi kayaknya error game-nya cuy. Kayaknya error game-nya. Kalau gue mencet X. Harusnya tuh X tuh ada tanda-tandanya gitu ya. Kemana letak si, di mana letak lebah, di mana letak siapa gitu. Ini enggak ada cuy. Ada ini. Hap, makan. Oke, kita kecil ya. Kita kecil tapi kita bisa makan belalang, teman-teman. Q. Oke, mati dia. Wow, terbang. Oh, bisa bawa terbang dong. Ini belum mati by the way. Kita bawa di sini makannya biar kelihatan. Taruh. Hap. Oke, makan, teman-teman. Dimakan. Wah, badannya gede gitu loh, lihatin loh. Wah, dimakan. Oh, hilang cuy. Darah suci. Wah, dimakan cuy. Tinggal kakinya. Mungkin kakinya disisain cuy. Karena keras mungkin. Apakah disisain kakinya? Up. Iya, kakinya disisain teman-teman. Liatin. Gila, cepet banget larinya cuy. Cepet. Ini gue belum mencet shift ya. Coba kalau gue mencet shift. Shift. Wah. Gila, kenceng banget larinya cuy. Ini hewan kenceng banget larinya sumpah. Terbang. Oke. Kita cari apa ya? Kupu-kupu bisa gua makan enggak ya, kupu-kupu? Kupu-kupu kini hidup. Tuh sebet. Ah iya, bisa gua makan cuy. Bisa gua makan tuh kupu-kupu tuh. Gua masih bisa. Sumpah lah, ini gua bingung nyari hewannya di mana cuy, karena gua enggak bisa. Ah, keluar. Nah, ada nih X nih. Oke. Apa itu? Set. Cepat. Tangkap. Kejar. Kejar sampai ujung dunia. Kejar. Dapat. No, dia kabur, bro. No, aduh, dapat ya, cuy. Aduh, gua terlambat kliknya tadi. Oke, teman-teman. Susah banget sumpah nangkap si capung apa si kupu-kupu ini, sumpah lah. Udah gua nyumput-nyumput di belakang ya. Dapat. Hap, dapat. Yes. Q. Q. Klik kiri. Di kiri. Q. Dapat. Oke, dapat teman-teman. Kita udah berhasil jinakin dia. Wah. Akhirnya setaro left klik kiri. Q. Klik kiri. Oke, berhasil. Kita makan siap-siap teman-teman ya. Siap-siap ya. Lihatin bentuknya teman-teman. Hop. Kita makan. Wah, enak nih. Darah suci lagi nih. Set. Habis. Sisa sayapnya. Oh enggak, tuh sisa dikit lagi teman-teman. Tuh. Ya. Oke, kita lari lagi teman-teman. Lebah udah, tinggal laba-laba. Harusnya sih gue bisa makan semut sih mungkin ya. Tapi gue nggak tahu, gue nggak nemu semut juga di sini loh. Ini gue dari tadi udah keliling ya. Mana semut? Gue bilang ya, ini apa nih? Ini laba-laba cuy. Semut. Ini semutnya akhirnya nih. Ah,
Ya, gue beringat di awal video gue juga semut tuh ada sebenarnya, cuman susah banget nyarinya ya semut ya. Dapat dua cuy. Wah. Dan semut diam enak-enak apa nih? Gue makan. Langsung dapat, langsung makan dong. Wah, langsung kemakan dong, beneran dong itu. Apa nih? Di bawah ada hewan lagi di bawah. Hijau-hijau apa nih hijau-hijau? Ah, belalang, bosen. Gak asik, darahnya gak suci, gak asik. Ini apa sih? Biru-biru apa nih? Apa dia biru-biru cuy? Biru-biru, apakah sejenis gua juga biru-biru tuh? Atau hewan lain? Biru-biru, oh sejenis gua ya? Temen kayaknya cuy. Dia biru-biru tuh temen kayaknya cuy. Kalau gitu kita keliling lagi aja. Wah gila men, gue digigit sama semut. Lihat tuh. Gila. Ternyata semut ini galak ya. Gue tuh lagi mau coba nyari makanan terus biar kenyang. Tahu-tahu gue dimakan sama semut dong, gigit sama semut. Wah, untung semutnya cuma 2 ekor dong. Kalau misalnya cepetnya banyak, mati gue tuh itu harusnya tuh. Secara logika ya, karena mereka rame-rame. Oke teman-teman, di sebelah gue udah ada laba-laba di sini. Wah, nyerang gue dong. Dia berantem. Kita berantem. Oke. Gue baru tahu kita bisa bertemu sama laba-laba. Wah, gila. Dia keras juga loh, sakit loh. Gue hati-hati sama dia ya. Wah, critical hit kena, mampus. Makan nih, ha, serangan. Ororororororo. Mudah. Oke, dapat teman-teman. Akhirnya kita dapat. Makan langsung. Wah, tarantula dong, Katin. Tarantula gue makan, cuy. Lihat. Wah, gila nih. Wah, nikmatnya. Enak sih. Gue makan semua nih badannya nih. Wah, sugoi. Sugoi. Ah, sekarang sarangmu milik aku ya. Sarangmu sekarang milikku. Tapi by the way ini udah habis ya kayaknya. Gue tadi udah makan lebah, laba-laba, semut, kumbang. Ya kayak semacam apalah tadi lah, kayak kumbang gitu ya. Apa gue nggak tahu yang putih-putih. Terus kupu-kupu juga udah gue makan. Kayaknya ini udah habis semua makanannya ya. Jadi ternyata hewan yang gue pakai ini, gue nggak tahu jenis apa sih ini yang hewan gue pakai nih. Nah, hewan yang gue pakai ini ternyata dia di game ini paling barbar lah. Bisa dibilang paling barbar. Dia bisa makan seluruh hewan lain. Keren banget tapi emang cuy. Gue suka ini hewan. Warnanya ngeri ya. Warnanya ngeri gitu, warnanya bagus maksud gue. Ini. Dan gue kebingungan nih nyari-nyari hewan lain ya. Susah banget nyari hewan sih. Sumpah, ini cuma 2x2 nih, 2 ekornya. Ini apa nih? Lebah tuh ya, lebah. Lebah udah pernah gue makan juga tadi dipakai. Apa sih, pakai yang hewan sebelumnya ya. Ya udah sih, udah nggak lagi capok kayak capung gitu ya. Lebah udah gue makan pakai capung. Ini gue lagi terbang tuh jatuh mulu. Kenapa nggak tahu? Itu mulu dia setiap terbang cuy. Gak tahu, aneh. Udah nggak ada lagi ya hewan. Oh itu lagi berantem tuh. Ini kumbang ini nggak bisa gue makan nih. Kita ngilang by the way. Ladybug beetle. Aduh. Kenapa sih ini gini? Tunggu. Ah, oh dia lagi. Lagi pingsan tadi ya kayaknya. Kenapa sih pingsan, kenapa nih? Tuh. Tadi kayaknya pingsan cuy. Hewan ini cuy, ini gua makan. Capung bisa gua makan juga ternyata. Tuh, capung gua makan teman-teman. Ya. Waduh, kejem banget nih hewan gua nih. Tadi yang kumbang yang warna merah tuh enggak bisa gua makan tapi. Kumbang yang merah enggak bisa gua makan ya. Niatin tinggal butut doang. Oh, bisa gua makan lagi 2 kali dong. Oh, kalau capung ini bisa gua makan 2 kali. Oh, ini ladybug beetle ini beracun kah? Racun kah tadi? Aduh. Aduh gila men, pusing banget nih. Aduh layarnya. Gua enggak bohong, pusing banget layarnya nih cuy. Nah ini dia beracun gitu. Nih. Tapi gua makan, tapi gua dia enggak bisa gua makan. Dia cuma nempel doang situ. Dan ketika gua klik kiri dia enggak mau makan. Aneh lah. Oke teman-teman. So, itu dia gameplay hari ini ya. Dari game Drunk on Nectar ini apa nih? Semut. Semut lagi teman-teman. Dari game Drunk on Nectar teman-teman. Hari ini kita jadi para predator ya. Nanti next video mungkin kalau misalnya masih suka dengan game ini, ntar gue bakal cobain hewan lain lagi teman-teman. Keren ya. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time.